adakah anda sudah bersedia untuk mengundi? Sebelum itu, mari kita lihat beberapa komponen utama daripada manifesto-manifesto parti-parti yang akan bertanding. Kita mulakan dengan Manifesto Barisan Nasional. BRIM akan dilanjutkan kepada RM1,200 untuk seisi rumah dan RM600 untuk orang bujang. Baca buku Satu Malaysia dinaikkan kepada RM300 dan bantuan persekolahan kepada RM150. Harga kereta akan diturunkan 20 hingga 30% secara berperingkat. Sebanyak 1 juta rumah mampu milik termasuk 500,000 rumah prima akan dibina. Sistem kad prihatin untuk mendapat diskaun harga untuk ubat-ubatan akan dilaksanakan. Sistem MRT, LRT dan komuter akan diperluaskan. Lebuh raya Pan Borneo sejauh 2,300 km akan dibina dari Sarawak ke Sabah. 3.3 juta peluang pekerjaan baru akan diwujudkan, di mana 2 juta merupakan sektor berpendapatan tinggi. Lebih 4,000 anggota polis akan ditambah setiap tahun untuk menjaga keselamatan rakyat. Program Safe Cam akan diperkenalkan untuk menghubungkan sistem CCTV swasta dan awam. Lebih banyak lokasi Wi-Fi percuma akan diwujudkan. Prosedur perolehan kerajaan akan menjadi lebih telus dengan pendedahan kontrak secara awam. Skim gaji transformatif akan diperkenalkan untuk kakitangan awam termasuk semakan allowance. Sekarang, mari kita lihat Manifesto Pakatan Rakyat pula. Warga emas akan mendapat bantuan melalui skim bonus warga emas sebanyak RM1,000 setahun. 1 juta peluang pekerjaan baru akan diwujudkan. Pelaksanaan gaji minima akan dipermudahkan dengan dana sebanyak RM2 bilion. Harga minyak, elektrik dan kereta akan diturunkan. 150,000 rumah mampu milik dalam kategori kos rendah dan kos sederhana akan dibina. Yuran pengajian tinggi di semua institusi awam akan ditanggung kerajaan dan PTPTN akan dihapuskan. Institusi-institusi seperti institusi kehakiman, Kamar Peguam Negara, SPRM dan PDRM akan dibebaskan dari cengkaman politik. Pilihan raya akan menjadi bersih, adil dan telus. Pakej gaji yang adil akan diperkenalkan untuk penjawat awam. Jadi, sebelum anda mengundi, ketahuilah manifesto-manifesto Barisan Nasional dan Pakatan Rakyat dengan terperinci untuk membuat pilihan yang bijak.